Babin Kamtibmas Gelora melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menuntut agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendorong proses hukum terkait pengerusakan lingkungan hutan lindung dalam pembangunan Jalan Proyek Tondanau Papakelan Minahasa. Selanjutnya, masa aksi diberikan himbauan Kamtibmas agar menaati aturan yang ada dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun masyarakat lainnya. Ucapan terima kasih dari Koordinator Ibu Eni J.A. Umbas atas pengawalan dan pelayanannya. Demikian dilaporkan oleh Binmas Tanah Abang Jakarta Pusat. Salam Tribrata.